Guna meningkatkan jalinan silaturahmi antar sekolah Muhammadiyah dan untuk saling belajar dalam mengelola sekolah, SMA Muhammadiyah 23 Jakarta melakukan kunjungan kerja ke SMA Muhammadiyah 3 Yogyakarta. Sebanyak 42 guru dan tenaga kependidikan SMA Muhammadiyah 23 Jakarta ini disambut hangat oleh jajaran pimpinan SMA Muhammadiyah 3 Yogyakarta. Kegiatan kunjungan ini dibagi menjadi dua sesi, di mana pada sesi pertama, para guru dan tenaga kependidikan SMA Muhammadiyah 23 Jakarta disambut di aula sekolah untuk mendapatkan penjelasan tentang manajemen pengelolaan SMA Muhammadiyah 3 Yogyakarta dan saling sharing tentang kelebihan dan kekurangan masing-masing. Pada sesi kedua, para tamu diajak berkeliling di lingkungan sekolah untuk melihat dari dekat badan usaha milik sekolah yakni unit pengolahan air mineral Kangen Muga yang dilanjutkan melihat dari dekat suasana toko swalayan Muga Mart yang dikelola oleh sekolah. Kita itu ingin belajar untuk menjadi sekolah Muhammadiyah yang unggul. Kita mencari sekolah Muhammadiyah di Jogja sebagai tempat asal Muhammadiyah lahir dan juga sekolah yang sudah terbukti kita bisa belajar apa yang kita bisa praktekkan nanti di SMA Muhammadiyah 23. Tadi kami tertarik sekali dengan yang disebut dengan social entrepreneurship. Nah itu tadi kami itu berminat tuh Pak untuk mudah-mudahan bisa kami terapkan di SMA Muhammadiyah 23. Harapan kedepannya kami ingin ya kurang lebih samalah dengan SMA Muhammadiyah 3 Jogja atau bahkan mungkin bisa lebih baik lagi Pak dalam rangka first tabikul khairat. Kami ucapkan terima kasih karena sudah dipercaya untuk kita bisa sharing tentang keunggulan sekolah masing-masing dan alhamdulillah keunggulan masing-masing kita saling tukar pikiran, pengalaman dari kedua sekolah. Dan SMA Muhammadiyah 3 Yogyakarta memang sangat terbuka untuk bisa menerima kunjungan dari manapun, termasuk pada hari ini dengan SMA Muhammadiyah 23 Jakarta. Semoga sekolah Muhammadiyah yang ada di Yogyakarta maupun Jakarta dan seluruh Indonesia nantinya bisa berlomba-lomba untuk menjadi sekolah hebat yang nantinya mendukung sebagai support system hebatnya pendidikan Indonesia masa depan. Dipilihnya sekolah ini karena Yogyakarta merupakan kota kelahiran Muhammadiyah dan banyak terdapat sekolah Muhammadiyah yang telah berkembang. Melalui kegiatan ini, kedua sekolah mendapatkan banyak hal tentang kiat-kiat mengelola sekolah Muhammadiyah serta program-program yang bisa diunggulkan di masing-masing sekolah. Harapannya, sekolah bisa saling fastabihul khairat sehingga sekolah Muhammadiyah mampu berkembang dan maju bersama. Dari Yogyakarta, Nurul Abadi, Awanda Mutiasari, Adi TV.